Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi ya dengan Mas Santo. Gitar teman-teman, ini pada saat pagi ini tadi saya habis cari ramban teman-teman ya, meskipun badan kurang fit tapi tetap cari ramban karena ya kalau nggak cari nanti kambingnya bisa lapar teman-teman. Dan ini Mae masih mau masak tuh, masih meres-meres kambil, meresih kelapa. Yang masak lur santai lur pokok rok. Sebetul sarapan lur. Merasa sih tiwalnya kelolor sekesok sekesok. Barangan ya iman iman. Sukur tu lah ya rak tepat lor sukur ni jalan ni ya teraten penggunung ya sama panganan ni piwer lor besok semutan-tanan wis penak hari musas mususi. Ini teman-teman tepungnya gaplek ditinggal segini yang belum dimasak. Nah terus iki Neng iki paling garek tinggal 2 kum atau 3 kum. Ini sudah habis teman-teman dan disimpan karake teman-teman. Dan ini sebentar kayak enak menceluk-celuk teman-teman. Teman-teman ini lanjut lagi, mohon maaf tadi terjeda teman-teman. Dan ini Mae mau masak tempe kayak enak tahu teman-teman, terus kayak enak telur ayam kampung di kompor kurupane sampai tak kober ngresiki lor, tak kober. Iki enek lombok berambang bawangnya teman-teman. Terus di sini ada santan nih. Tadi yang habis diperes-peres sama Mae teman-teman. Nah ini tadi Mae juga masak tiwul. Setiap hari dimasak, tadi jemur, dibikin karak biar awet tidak dimakan nonol teman-teman. Tapi ini buat konsumsi sendiri, tidak untuk dijual teman-teman. Jadi biar awet. Nah ini karaknya sudah dapat 1 kresek segini teman-teman. Dan ini yang sudah kering, ini belum saya bungkusi juga. Terus yang ini sudah saya bungkusi per plastik gini teman-teman ya, jadi biar tetap bersih, terjaga kebersihannya teman-teman. Kalau yang ini hitam, ini sisa yang tahun lalu teman-teman ya. Kalau yang ini tahun ini, yang ini tahun lalu, ini hitam. Tapi ini rasanya lebih enak, kenyal teman-teman, seperti Gatot. Dan ini sudah diangkat sama Mae tiwule, ini sudah matang teman-teman. Jadi
Jadi kalau didi satu seperti ini, teman-teman ya, ini jadi makanan utama kalau di desa. Nasi tiwul sebagai pengganti beras. Sekarang ini beras mahal banget, teman-teman. Jadi kalau di desa itu enggak terlalu bingung kalau kalau nasinya, teman-teman. Ada karena masih ada pengganti nasi tiwul. Nasi beras. Nah, ini untuk beberapa hari ini tidak masak nasi putih, teman-teman. Nah, itu tuh pancinya Magicom aja tengkurap di situ karena ini lebih mantap rasanya kalau nasi tiwul, teman-teman. Satu tumbu, teman-teman. Dan di sini ini juga ada nasi tiwul. Nah, ini yang kering juga, teman-teman. Tuh, apinya menganga meruang. Ini telurnya tetap satu aja. Yang di situ itu nggak tahu ini telur ayamnya yang mana, teman-teman. Terus yang ini ada juga dua. Terus di sini ada 16. Loh, yang diambil Mae kemarin yang mana ya, teman-teman? Yang ini loh mungkin. Dikurangi karena kemarin terlalu banyak juga, jadi dikurangi biar takutnya enggak pecah. Wahai mangga-mangga, dapat besar ya mangga. Ini pasti manis, teman-teman. Ini mangga podang. Di sini ini namanya mangga podang, teman-teman. Ini kebanyakan yang bunganya yang ini, yang terakhir ini, teman-teman. Yang dulu cuma ada dua dompol aja, itu sama tuh yang sebelah sana itu ada tiga. Enggak tahu yang ini ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah di sini, teman-teman. Ini saya brosong plastik. Terus yang di sini tuh masih berbunga. Loh, ini loh ada bunganya lagi. Setiap ujungnya itu ada bunganya. Teman nggak tahu jadi apa enggaknya, teman-teman. Ini dulu padahal jauh cuman tumbuh-tumbuh sendiri, tumbuh liar maksudnya, teman-teman ya. Ini enggak tanaman. Tapi ini jam apa segini sudah berbuah. Ini sudah berbuah dua kali, teman-teman. Tiga kali ini. Tapi sayangnya deket nganu, teman-teman, deket asbes. Tapi ya mau nggak mau nanti kalau sudah habis berbuah ini ditebang juga ini ranting-rantingnya biar nggak mengenai asbes. Lagi menggoreng lombok
mantap bumbu teman-teman. Ini masak lor, dibuat masak tempe. Oke teman-teman, ya segitu aja dulu. Terima kasih banyak sudah support untuk Mas Anto dan Mai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.